Iya. Mitra Mitra Keluarga Kelapa Gading, Pak. Oh iya, di Kelapa Gading. Oke. Jadi Ibu setiap bulan terus ya rajin membayar jam sostek ya BPJS Ketenagakerjaan terus. Siap, Pak. Dari rumah sakit kita selalu membayarkan anggaran kepada BPJS jam sostek. Oke. Ini hari ini kan ini semua sudah terima semuanya. Anu ini. Oh sudah di account entah tabungan entah account di bank sudah pegang semuanya ya. Dan sudah diterima. Siap, sudah Pak. Sudah diterima. Berapa hari ini diterima? Lihat dulu, saya pengen dilihat. Jangan-jangan kebanyakan nanti. Berapa Bu? Yang kita terima 1.200. 1.200, oke. 1.200. Saya kira yang lain menerima 1.200 sama. Sama. Oke, berarti benar 1.200. Kita harapkan yang 2.5 juta orang ini ada yang menerimanya mungkin hari ini dan mungkin mundur besok karena jumlahnya jutaan ini, jutaan. Jutaan. Ibu terima 1.2. Bulanan sudah dapat gaji juga. Mau dipakai apa? Sebelumnya saya pribadi mengucapkan. Mau dipakai apa, Bu? Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemerintah dan BP Jam Sostek yang sudah memberikan kepada kami semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena saya pribadi, Pak, dengan adanya COVID-19 ini, kita memang sangat mengalami kesulitan. Hmm. Kita juga di perusahaan seperti rumah sakit juga kita mengalami penurunan. Sama. Satu bulan itu pun kita setiap karyawan itu mendapatkan itu namanya cuti di luar tanggungan. Jadi kita setiap bulan itu dipotong gaji, Pak. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pemerintah, Bapak Jokowi, dan BP Jam Sostek. Mungkin itu saja, Pak. Adanya bantuan subsidi upah ini, Pak, kita sekitar semua yang sudah mendapatkan, semoga kita dapat mempergunakan dengan baik. Untuk apa? Beli apa? Untuk, ya kalau saya secara pribadi, Pak, untuk transportasi. Kan sekarang juga dengan adanya COVID ini kan, transportasi kita harganya mahal. Apalagi gaji kita kan dipotong. Oke. Untuk transportasi, oke. Bisa juga untuk kebutuhan pribadi kita. Okay. Semoga dengan ada bantuan ini kita selalu semakin sehat, kita bisa mempergunakannya dengan baik. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih.